Mama, mau uruh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan naik ke kebunnya Kakak Moro. Harusnya Kakak Moro hari ini dia ke Mewoluk, tapi nggak jadi nih, nggak tahu. Dia di atas lagi gali-gali ubi kayaknya. Kita main-main dulu, kita lihat dulu. Dia sama teman-temannya. Lagi gali-gali ubi, nggak tahu nih. Kakak. Oke, saja teman-teman sekalian, kita cek di kebunnya lagi ngapain ini Kakak Moro ini. Oke. Wah. Capek, weh. Wah. Penyakit. Wah. 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 Dapur dua. Wah, capek be. Gila luar biasa ini. Selamat pagi Kakak Moro. Nah, Biwo, Biwo, wah, 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 wah. Anu bagaimana? Wah. Kuwe ka bua ubi yang kada ta. Anu nya nya kuwe anu ga. Kuwe anu ga jola nya. Pak kamu terbaik. Nunggu ya, Mas. Wah, ini palingnya. Ah. Kak Moro, ada sedikit donat buat makan toh. Oh, terima kasih. Yo, sama pinang. Wah, 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 wah. Kakak makan dulu, makan, makan. Istirahat, makan dulu. Aduh. Ini buat apa kakak? Bikin hunai. Oh, boleh ada rumah di sini nanti? Iya. Wah, itu boleh, bagus. Ini ya, punya kata ya, rumah di sini. Oh. Terus ini ke Mewoluk tidak jadi? Hah? Ah, ada kali yang jalan. Oh, gitu? Yo. Yo, yo. Kakak, ini ada pinang nih, ada pinang, ada kue. Makan dulu. Ada kue, ada pinang. Gua semua pula. Berarti Kakak Moro nanti sore kemuliaan anu Mewoluk. Yo. Hati-hati ya. Ah, cukup gak tidak itu? Cukup kuenya. Cukup toh? Oh, cukup sudah. Oke. Saya kira kurang tadi. Saya hitung-hitung tadi 8 orang, 10 orang. Pas berarti. Mau pulang, dapat nama baru di sana lagi bahaya. Ah, mati enggak tinggal sini tuh. Kakak ini berapa hari buat ini honai? Oh. Ah. Iya 2 minggu. 2 minggu? Oh, lama sekali. Lama sekali. Gali dulu. Oh, gali dalam dulu. Iya, ini gali sini ya di bawah dulu. Oh, dalam? Iya, dalam ya, Kak. Oh. Nanti dia buka yuk dari ini. Sudah sini. Iya, jam pakai kayu yang bawah. Oh iya. Beli di sana. Oh, beli kayu. Berarti kasih turun di bawah di pasar. Iya, di pasar turun di bawah. Yang pepulnya itu. Itu boleh. Ini nanti di sini Honai punya kakak kah atau siapa? Kakak. Kakak siapa? Kakak ini Numpuk. Oh, Kakak Numpuk? Iya, Numpuk. Oh, Kakak Numpuk namanya. Iya. Oh. Saudara toh? Eh,
Tahu jalan. Hmm. Nah, itu kan punya bapak itu. Oh, kakaknya bapaknya Ekison. Iya. Yo. Kepala kampung tuh. Iya. Oh. Baru Ekison ini kan tidak, bantu kali kan tidak. Heeh. Ah. Dan bantu. Masak, Bang. Kayu. Oh. Ya masak ya, kayu. Ambil kayu. Ini dia. Ya. Ini sampai sore kerja nanti. Terus kakak Muro? Oh sampai malam? Oh malam kerja juga? Kemarin sampai ini toh, malam toh. Wih. Malam itu. Ini malam kerja juga? Jam-jam. Nanti hujan gimana? Kalau malam-malam? Eh kakak, nanti hujan gimana ini be? Gila banget dia, bisa dilihat ya pemandangannya dari atas. Itu di bawah ada pos. Jadi di sini nanti rencananya ada Honai punya saudaranya kakak Muro. Ini biar supaya apa kakak? Biar tidak longsor. Oh gitu ya? Iya. Tadi saya lihat dari bawah, ih kakak Muro itu. Saya kira sudah berangkat ke Mewoluk, ternyata belum. Saya kira sudah berangkat ke Mewoluk tadi itu. Oh begitu. Sampai mana? Sampai Mewoluk nanti? Naik ojek sampai Mewoluk? Sampai Mewoluk. Wih, mantap ya. Saya hari ini mau ke Mulia kakak. Hari ini? Yo. Ikut sudah. Mau ikut? Yo. Ah, kerja kok. Kerja gimana? Bisa atau tidak? Bisa kok, ini adik-adik banyak ini kerja. Oh begitu? Yo. Ini saya sekarang berangkat ini? Ya ikut sudah. Ikut? Yo. Ya sudah yo. Ini toh mau adik-adik. Kakak. Ini, kakak, kita mau belanja juga ini. Anak di kau bawa kerja dua jam kerana muda kau, nanti dia. Popo. Kau bawa anak kira, ye, nunggu lama. Biwa. Ini satu minggu? Yang gali ini yang satu minggu. Gali satu minggu? Iya, yang bikin onai itu yang satu minggu lagi. Wah, lama sekali. Pakai kantan doh. Ini gali kan, sampai sama dengan ini. Iya, sampai ini erat sampai begini toh. Sampai begini toh, sama toh. Iya. Oh. Ini belum naik ke sini. Oh, naik lagi. Iya. Wih. Erat di sini ya, erat toh. Oh, berarti ini nanti naik sampai begini. Baru rata begitu. Rata. Oh. Begitu ya. Wah, oh, di sini boleh nih bisa lihat pemandangan toh. Iya. Jadi prosesnya 2 minggu guys, bisa dilihat di sini ini. Jadi nanti ini rata dengan, jadi dari batu ini nih kemungkinan tingginya masih 2 meter lah, 1 meter setengah ya di sini. Batunya sampai di atas begini, baru ini rata tanahnya ke sana sampai atas. Jadi prosesnya ini menggali sampai diratakan dengan depan ini 1 minggu katanya. Setelah itu nanti buat honenya, waktunya juga 1 minggu. Jadi cukup lama. Waktu hanya dengan waktu 2 minggu itu lama. Biasanya mereka mengerjakan hone itu hanya
3 sampai 4 hari, sekarang bisa 1 minggu. Nanti untuk kayunya mereka carinya di Puncak Senyum. Jadi di sini koordinator pembuatannya Kakak Moro, yang tertua di sini. Jadi semua yang ngatur kegiatan Kakak Moro sudah. Oh, bisa dilihat ya, guys. Jadi semua yang ngatur kegiatan di sini Kakak Moro ini. Apa kedana nung kama itu waktu ni bah? Ya ini ni orang agi mewah pun kau apa ini? Nau ya kita yang pegang ni bah, nung kama. Abu kita pun dapat waktu. Ida yang berhenti bura doa, kami berkor, aku ini bura doa. Kakak Moro ini sampai mana? Sampai sini kah? Sampai sini. Oh, saya. Sampai sana. Sampai sini? Iya. Waduh. Oh, berarti besar ya? Orang ini bumbul di sini. Oh, bisa kita buat. Bisa buat bikin bakar-bakar. Iya, oh, di sini. Oh. Wih, bagus banget ya. Ini bikin onai di sini. Ah, bikin onai di situ. Ini depan. Ah. Depan rata kok. Oh, rata. Bisa duduk-duduk di sini. Oh. Itu boleh itu. Dapat ramai tu. Banyak tu. Kakak Moro ini digali dulu biar supaya apa ya? Supaya tidak jatuh kah? Oh, biar tanam batu di situ. Iya. Itu tidak bisa ado yang tadi begini yang batu kalau. Oh iya, itu boleh ya? Ya itu tidak bisa jatuh. Tidak bisa jatuh, iya iya. Boleh tuh ado orang kan. Kakak Moro ini tua tapi kuat kakak. Kuat sekali kakak Moro ini walaupun dia tua. Luar biasa nih, bisa ngangkat batu sebesar gini guys. Ngangkat batu sebesar gini dengan santainya nih. Orang Dani kuat-kuat semua ini. Hei, hei. Ah, Kakak Moro, jatuh kah tidak ini? Longsor kah tidak ini nanti? Tidak. Tidak. Kuat ya? Iya, yang muri yang taruh itu yang taruh. Wes. Yang muri itu yang taruh yang bagus. Yang muri yang taruh yang bagus. Ini gimana, Be? Tidak bisa jatuh. Kalau orang yang taruh jatuh. Itu ya aku. Kamu pegang lagi solo. Ah. Ya, 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 ya. Ini. Ambil ini.
Ambil kamu kakak kayu gundul kan, apa? Berani. Woi, Bapak. Woi, nomor 2. Wah. Penyakit ini. Aduh. Ah, kakak mau ikut ke sini? Kita mau berangkat ini? Ikut? Hmm. Nanti bonceng sama saya ya. Oke. KKL. Kita persiapan ke Mulia toh. Mau belanja dulu. Kakak, kita pulang dulu ya. Kita mau ke Mulia, mau belanja dulu. Nanti besok lagi saya kesini lagi saya bantu kasih gula kopi. Ya. Kakak ikut ya tidak? Saya pulang dulu. Iya. Jangan lama. Ikut. Ini sekarang berangkat ini. Berangkat. Nah, kakak Moro ikut atau tidak? Ikut. Ikut toh? Iya. Sudah ayo. Daripada kakak Moro pakai ojek lagi. Nanti bonceng sama saya. Iya. Pakai celana. Hah. Tunggu di pos ya. Iya. Ya, sudah. Kakak, balik dulu. Baik, balik kakak ikut depan ya. Kakak Warisa, balik dulu. Ayo. Hah? Ini. Oh, tinggal berapa ini? Ah, nanti sudah saya. Turun sudah sekarang. Saya kasih rokok di bawah. Nanti sore baru. Oh, sore saja ya? Heeh. Lupa saya bawa rokok tadi. Sore nanti lupa. Ya, adi apa? Sekarang saja. Hah? Baru itu apa? Es batu? Bibit. Oh, ini nih. Tanam di mana? Ya, yang tadi di dia. Di sini sudah lah. Ah, ada. Apa? Yang bayi mulu. Oh, yang kaki itu ada. Nanti saja udah. Biar di sini saja nih. Saya kasih. Wah, wow, terima kasih. Ini kakak buat beli es batu. Titip di ojek tadi abang-abang ojek. Wah, orang. Buat beli es batu sama minum. Yo. Kakak saya pulang dulu ya. Iya. Nah. Wah. Ini titip di abang-abang ojek. Oke, guys, itu saja. Nanti kita tinjau sebentar. Ini masyarakat pada kerja mau buat honeng. Karena waktunya kepepet, kita mau ke Mulia dulu mau belanja. Saja. Nanti kita lanjut lagi besok. Oke. Salam hangat dari Papua. Wah, wah, wah.